alprazolam ini ya, itu adalah obat untuk mengatasi gangguan kecemasan sebenarnya ya, atau gangguan panik seperti itu. Oke. Dan harus dengan resep dokter seperti yang tadi aku bilang ya. Untuk pasien yang mengalami gangguan kecemasan, yang sering cemas atau istilahnya depresi ya, atau panik ya, atau merupakan golongan narkotika. Jadi obat ini merupakan golongan narkotika, atau bisa dikatakan obat ini adalah golongan obat keras ya. Nah, maka itu saking kerasnya kita jadi berpikir ya, saking kerasnya kenapa kok dicampur dengan alkohol? Maka di mana kita akhirnya mengetahui dari otopsi dokter Portip yang kedua yang mengatakan ada 93 kadar alkohol di mata Tengmonida. Nah, adapun obat ini mempunyai efek samping. Apa itu efek sampingnya? Efek sampingnya adalah pusing, ya. Terus sakit kepala, penglihatan kabur, mengantuk. Jadi kalau udah mengantuk gimana? Ya, diapa-apain juga nggak terasa, ya kan? Namanya orang yang udah ngantuk, yang sengantuk-ngantuknya. Dan juga pengguna ini efek sampingnya adalah amnesia, bisa lupa diri. Kalau kita ngomongin amnesia, orang pemakainya menjadi amnesia. Kalau misalkan dia atau mereka melakukan sebuah aktivitas yang membahayakan, bisa jadi mereka akan amnesia. Nah, jadi kenapa si dokter tadi itu mengatakan, kenapa kepolisian tidak mengatakan gitu. Tidak mengatakan bahwa Tengmonida ini ada selain alkohol, ada zat lain yang bernama alprazolam ini. Kenapa? Ini big question. Ya, diakibatkan dari obat tersebut bernama ataksia. Apa itu? Yakni pudarnya kemampuan koordinasi atas ya, atas gerakan otot gitu. Jadi otot-ototnya enggak bisa dikoordinasi. Artinya apa? Artinya berjalan sendiri ya. Jadi otak dan kalau kita melakukan sesuatu itu kan diperintah oleh otak ya. Kalau otaknya dibuat lumpuh, amnesia, berarti ototnya atau gerakan dari tubuhnya bisa tidak bisa dikendalikan. Nah, oke. Terus kemudian ada gangguan bingung dan halusinasi. Jadi ada poin-poin yang tadi aku katakan sangat penting ya, di mana orang yang menggunakan obat ini akan amnesia, terus ada ataksia, terus berhalusinasi, ya, terus bisa juga muntah, diare, perubahan libido. Nah, ini nih, perubahan libido ini akhirnya bisa menjadi orang yang gimana namanya, apa ya, horny kayak gitu. Apalagi dikatakan bahwa obat ini bukan untuk wanita, berarti kan untuk laki-laki. Bagaimana kalau wanita yang menggunakannya? Oke. Terus adanya ruam kulit atau juga disebut diskrasia darah ya. Diskrasia darah itu adalah gangguan sel plasma darah begitu. Oke, which is itu yang bisa aku sampaikan dan mengenai prediksiku bahwa Tengmonida dan teman-temannya tidak hanya menggunakan alkohol, dan aku sudah memprediksikannya dan risonet. Hari ini kita mau cari tahu ya, apakah Tengmonida ini dicekokin sebenarnya ya, dicekokin oleh orang-orang itu. Kita tahu ya ceritanya, katanya Tengmonida hanya mengenali Gatik, lainnya dia tidak mengenal. Apakah Tengmonida ini dicekokin? Oke, apakah jawaban dari kartu energi ini? Jawabannya adalah iya, dia dicekokin. Berarti dia tidak tahu. Oke, terus siapa saja yang memakai?
ya, siapa saja yang memakai. Dari 5 orang itu, siapakah yang memakai? Sebentar, aku pakai kartu ini aja. Apakah Gatik memakai? Jawabannya adalah iya, Gatik memakai. Apakah Por memakai? Iya, Por memakai. Apakah Robert memakai? Iya, Robert memakai. Apakah Sen memakai? Iya, Sen memakai. Sorry, ini kebawa angin. Dan sekarang Job, apakah Job memakai? Job tidak memakai, ya. Jadi sebenarnya kalau polisi mau lebih, maksudnya gini ya, kalau seandainya kita tahu ya di sini polisi bermain sih ya, jadi susah ngomongnya. Jadi mungkin seperti Mr. Genius atau siapalah ya orang, atau mungkin Mr. Mongol Kid atau orang-orang yang mempunyai atensi besar, orang Thailand tentunya ya, harusnya melalui Job. Kita jarang sekali ya tahu tentang Job ya. Yang selalu kita dengar adalah Gatik dan Sen, juga Por, ya. Jadi sebenarnya yang bisa orang yang paling jujur di sana yang bisa kita korek adalah Job. Tapi kenapa Job kok tidak mau memberitahu? Barangkali kita pernah ya mendengarkan sebuah rekaman ya, di malam itu ada yang berteriak, laki-laki. Aku pikir itu adalah Job. Dia bertanya, pi, kayak gitu ya. Mungkin ini Job. Ya, dan mungkin dia juga adalah orang yang membuang gelas wine. Ya, sekarang aku mau bertanya di kartu tarot ini, seandainya kebenaran itu dikorek dari Job, apakah mungkin? Karena kita akan kesulitan mengorek sebuah kebenaran dari Gatik, apalagi Sen, apalagi Por. Ya, kita tahu ya mereka punya uang ya, Por dan Sen ini ya. Oke, kalau dari Job, apakah ada sebuah possibilities? Terbalik. Aku sampai melihat kartuku ini loh. Ternyata dia tidak terbalik. Jawabannya agak susah. Tapi bisa kalau ditekan terus. Selalu mendapatkan perintah dari orang-orang ini, teman-temannya. Jangan sampai. Ya. Karena yang tidak memakai sebenarnya hanya Job yang tidak. Ya. Yang waras pada malam itu. Oke. Terus. Tapi kalau dia didesak terus bisa. Oke, aku pastikan ya di kartuku yang ini. Bagaimana dengan Job? Apakah dia bisa jika didesak terus? Bagaimana dengan Job? Iya. 50-50? Once, oke. Tidak, tadi aku bilang agak sulit ya, sorry, ini agak sulit. Tetapi kalau dikasih sebuah compromise seperti Gatik, ya, kamu akan ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu gini. Ujung-ujungnya duit, perlindungan untuk masa depanmu, mungkin dia punya anak, punya istri, kamu akan begini, begini, begini. Dia akan merenungkan kembali dan dia akan membocorkan.
Jadi daripada gatik yang diberikan kompromis, lebih baik sama job aja. Siapa yang bisa, which is aku ini tinggal di Thailand loh ya. Tapi karena bahasanya susah, bagaimana ya mengatakan ini? Tapi aku yakin kok ya. Aku yakin banyak sekali orang fortune teller atau orang indigo yang tinggal di Thailand, yang orang Thailand ya, barangkali mereka bisa, atau suatu hari aku menghubungi temennya si ini ya, si Teng Monida ini ya. Tetapi ya mudah-mudahan bisa terhubung. I don't know.